Gua tahu lu anak buahnya Guru Singa. Pasti lu tahu si Bima sekarang di mana. Gua kagak tahu. Enggak mungkin enggak tahu, pasti tahu di mana, ha? Aki-aki enggak tahu diri. Masih enggak kapok juga lo. Udah jangan banyak omong deh. Sekarang gua tanya, temen gua tuh si Aki, lu apain? Bisa nurut sama lu? Lu pelet pasti. Gua bingung bisa bengong begitu. Kayak ayam nelen karet. Udah gitu bisa ngebebasin lu ya, yang mau saya dihajar bisa-bisa sama gue. Yang harusnya gue ajar itu lu. Paham? Baguslah kalau lo berdua ada di sini. Jadi gue semakin gampang hancurin kampung Jawara. Tuh, lu lihat. Mana sih ngomong begitu lu belain? Apaan lu? Bara, gue minta lu pergi dari kampung Jawara. Lu siapa? Lu enggak berhak ngusir gue, Gi. Gue datang ke sini itu untuk ngancurin Jawara-Jawara kayak lu. Wah, nah, gue becek juga dah, Bang. Udah abang, mendingan pulang aja. Ini anak biar ayah tanganin. Ki, lo gila ngusir gue? Hah? Wah, bener-bener nih orang nih. Bukan ngusir, Bang. Tapi ayah tahu caranya ngatasin anak model begini. Sekarang gini, kalau emang lo mau usir, usir dari sekarang ya. Biar dia pergi. Kalau dia mau pergi, kasih gue, serahin gue. Gue hajar, gue pentokin aja. Bikin kendor gue aja lo. Kecak lo. Apa lo? Lu pikir bisa segampang itu lu ngelawan gua, Gi? Babe lu di mana sekarang? Enggak ada urusannya. Urusan lu itu sama gue, bukan sama babe gua. Paham lu? Mendingan lu pergi dari kampung Jawara. Gua kagak bisa terus-menerus ngelindungin lu. Siapa juga yang minta perlindungan lu? Enggak ada. Lu keras kepala ya kayak babe lu. Lu tahu dari mana sifat babe gua? Gua tahu banget sifat-sifat bapak lu. Lo kagak perlu tahu kalau gue ini sebenarnya encing lo. Ntar gue dari kampung ini. Semangat dong, jangan ragu-ragu. Bismillah. Ya, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في rasanya hati jadi tenang banget dengar Fatih mengaji تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور sepertinya aku gak bisa deketin Fatih lebih jauh seperti saat Chelsea dekat sama Fatih قلب kasih perhatian banget ke Fatih dan aku lihat Fatih juga membalas perhatian Chelsea walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير pokoknya kalian harus bisa rampas dan habiskan stok makanan mereka. Cemarin sumur-sumur mereka, biar mereka kehausan dan kelaparan. Dan mau gak mau mereka harus pergi dari kampung Jawar. Ngerti? Ngerti dia. Kita harus kasih tau apa dulu. Siapa yang berani nguping? Chelsea, mau kena ini buat kamu. Ini sebagai tanda hadiah dan tanda terima kasih saya karena kamu udah mau repot-repot jagain saya. Tapi Fatih, harusnya kamu gak perlu ngasih ini ke aku. Gak apa-apa Chelsea, ini emang buat kamu kok. Terima ya. Sekali lagi, saya makasih banyak ya. Alhamdulillah, karena kamu yang jagain dan ngerawat, saya sekarang udah agak enakan. Oh iya, maaf Cel, saya gak bisa lama-lama. Saya harus keliling kampung, karena keadaan kampung kan lagi bahaya. Fatih, kamu kan baru aja enakan. Gimana kalau sampai bara? Udah, insya Allah saya gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir, kamu doain aja, ya? Iya udah, tapi kamu janji ya, kamu harus hati-hati, terutama sama Mbara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata benar kata Rin, kalau Fatih cuma peduli dan sayang sama Chelsea. Cing, Neng Mili kakak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, Cing.
Mili permisi dulu ya, mau ke kamar.